Hello students, how are you? I hope you are healthy dan masih tetap semangat belajar di rumah. Okay, let me introduce myself first. I am Rihna Rorin. I am an English teacher of SMP Negeri 4 Pemohon. Today, we are going to learn English especially for the 9th grade. Before we start, we will pray according to our beliefs. Let's pray. Amen. Starting our material today, I will show you some pictures here. Okay, look at the first picture. What picture is it? Yes, that's right. It's fried rice. Do you like fried rice? Suka makan nasi goreng? Have you ever made fried rice? Sudah pernahkah kalian membuat nasi goreng? Pasti sudah. Nah, what are the ingredients and also the tools that you need to make fried rice? Apa alat dan bahan yang kalian perlukan saat akan membuat nasi goreng? And what about the steps dan bagaimana langkah-langkah mengerjakannya? Okay, look at the second picture. Gambar kedua. It's a mobile phone. Have you ever inserted the memory card of your phone? Sudah pernahkah kalian memasukkan kartu memori ke dalam handphone? Gambar terakhir, the last picture. What picture is it? Very good, it's a kite. Hello boys, have you ever made a kite? Pasti yang anak laki-laki sudah pernah membuat layang-layang. Nah, what are the things that you need to make a kite? Apa hal-hal atau bahan-bahan apa yang kalian butuhkan untuk membuat layang-layang? Well, after seeing the pictures of fried rice, mobile phone, and also kite, can you guess the material that we are going to study now? Bisakah kalian menebak topik atau materi apa yang akan kita bahas saat ini? Yes, that's right. We will study about procedure text. And as our learning objectives, dan sebagai tujuan pembelajaran saat ini adalah is the skill to identify the generic structure, language features, and the social functions of procedure text. Dan sebagai tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial dari teks tersebut. Sebelum lanjut, do you know what is procedure text? Procedure text is a text that inform us about how to make or to do something. Jadi, procedure text adalah teks yang menginformasikan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Procedure text bisa kita temui dalam berbagai bentuk. Misalnya, resepi atau resep makanan dan minuman. For example, how to make fried rice, bagaimana cara membuat nasi goreng. How to make orange juice, bagaimana membuat jus orange. Or how to make bubur manado, atau bagaimana membuat bubur manado dan lain sebagainya. Yang kedua, manuals atau petunjuk penggunaan. Manuals umumnya ditemukan pada barang-barang elektronik. For example, how to use blender, bagaimana menggunakan blender. Or how to operate computer, bagaimana mengoperasikan komputer. Next, tutorials. Kita juga bisa menemukan procedure text dalam bentuk tutorial seperti makeup tutorial, tutorial makeup, video making tutorial, tutorial membuat video, tutorial how to make channel, atau tutorial bagaimana membuat channel dan lain sebagainya. Kadang-kadang, procedure text bisa kita temui juga dalam life hacks atau tips-tips sederhana dalam kehidupan sehari-hari. For example, sebagai contoh,
how to reuse things. Bagaimana menggunakan kembali benda-benda yang sudah tidak terpakai. Atau how to fold clothes quickly. Bagaimana melipat pakaian dengan cepat. How to do homework quickly and effectively. Bagaimana mengerjakan PR dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, jika kalian bermain game dan membaca aturan permainannya, maka game rules tersebut bisa dalam bentuk procedure packs seperti how to play snake and ladders, permainan ular tangga, ada aturannya. Termasuk juga game-game yang lagi marak sekarang, misalnya PUBG, ada aturan-aturan atau rules dalam game tersebut. Nah, yang terakhir, eksperimen. Dalam eksperimen guidance juga kita bisa menemukan procedure text seperti how to make tape atau how to make salt, bagaimana membuat tape dan bagaimana membuat garam, dan masih banyak contoh lainnya untuk eksperimen. Well, students, in procedure text there are three important things that we have to know. Dalam procedure text, ada tiga hal penting yang harus kita ketahui, yaitu generic structure, struktur teks, language features, unsur kebahasaan, and social function atau fungsi sosial. Okay, let's take a look at the first. Mari kita lihat bagian pertamanya. Pada bagian pertama ini, yang akan dibahas adalah structure of procedure text, struktur dari procedure text. Yang pertama adalah goal atau tujuan. Nah, biasanya tujuan ini disebutkan pada judul text. For example, how to make fried rice. Jadi, tujuannya adalah untuk membuat nasi goreng, sekaligus juga merupakan judul dari text tersebut. Yang kedua, yaitu materials or ingredients and tools. Nah, pada bagian ini kita menyebutkan bahan-bahan dan alat yang akan digunakan. Dan yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah. Bagian ini menceritakan langkah atau tata cara bagaimana kita membuat atau melakukan sesuatu. From the first step till the end. Jadi, mulai dari langkah pertama sampai dengan langkah yang terakhir. Sekarang kita lanjut pada language features atau unsur kebahasaan dari procedure text. Yang pertama, using temporal conjunction, yaitu kata yang menerangkan urutan kegiatan atau langkah. For example, first, yang pertama, second, yang kedua, next, selanjutnya, then, kemudian, finally, yang terakhir. Selanjutnya, bagian yang kedua dari language features, yaitu using comments or imperative sentence. Comments or imperative sentence adalah kalimat perintah atau instruksi. For example, wash the tomatoes, cuci tomat. Pour the water, tuangkan air, dan seterusnya. Next, selanjutnya, using verbs like peel, cut, cook, etc. Jadi, unsur kebahasaan selanjutnya menggunakan kata kerja seperti kupas, potong, masak, dan lain sebagainya. Kata-kata kerja yang digunakan di sini merupakan action verbs atau kata kerja yang menyatakan kegiatan atau tindakan. Yang keempat, using adverbials. Unsur kebahasaan yang keempat ini menggunakan adverbials. Ada adverb of manner atau keterangan cara. For example, slowly, dengan perlahan-lahan. Very carefully, dengan hati-hati. Dan juga menggunakan adverb of time untuk menyatakan waktu secara spesifik. Misalnya, for 2 minutes, selama 2 menit, or for an hour, selama 1 jam. Nah, unsur kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan simple present tense.
Now we move to the social function of procedure text. Kita pindah pada fungsi sosial atau tujuan dari procedure text. The social function of procedure text is to tell the reader how to make or operate or do something through a sequence of action or steps. Jadi, fungsi sosial atau tujuan dari teks prosedur adalah untuk menceritakan atau menginformasikan bagaimana membuat atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah-langkah. Now let's take a look to the example. Sekarang mari kita lihat contoh prosedur teks berikut ini dengan judul How to make avocado juice. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa prosedur teks itu memiliki struktur teks atau memiliki tiga bagian penting, yaitu goal, tools, and ingredients, and steps. Goal merupakan tujuan sekaligus judul dari teks. Jadi, judul teks di sini sekaligus tujuannya adalah How to make avocado juice. Jadi, bagaimana cara membuat jus avocado. Bagian kedua yaitu tools or ingredients. Di sini dibahas tentang alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang pertama or tools that we need: knife, pisau, spoon, sendok, blender, glass atau gelas. Selanjutnya ingredients: an avocado, satu buah avokado, a cup of water or milk, jadi satu cangkir susu atau air, 1.5 teaspoon brown sugar, 1.5 sendok teh gula merah, 5 tablespoon of milk powder, 5 sendok makan susu bubuk. Nah, untuk susu bubuk di sini ada keterangannya, omit milk powder if you are using milk. Susu bubuk bisa dihilangkan jika kita menggunakan susu. Nah, itu bahan dan alat yang diperlukan. Kita lanjut pada bagian yang ketiga yaitu steps atau langkah-langkah. Pada bagian ini dijelaskan urutan langkah untuk membuat jus avokat mulai dari langkah pertama hingga langkah yang terakhir. Nah, untuk unsur kebahasaan, the language features. Di sini kita bisa lihat penggunaan temporal conjunction. Itu kalimat yang diberi warna biru. Ada first, next, after that, then, and finally. Jadi ada pertama, selanjutnya, kemudian, sudah itu, dan akhirnya. Sedangkan kalimat yang diberi warna hijau merupakan penggunaan commands or imperative atau kalimat perintah. Misalnya, cut in between the seed of avocado and then twist. Kalimat-kalimat dalam steps tadi atau dalam langkah-langkah tadi semuanya dalam simple present tense. Okay students, it's easy, isn't it? Mudah bukan? Nah, sekarang we already know about the generic structure atau struktur teks, language features atau unsur kebahasaan, dan social function atau fungsi sosial dari procedure text. Lewat contoh tadi, kita sudah paham, bukan? Okay, selanjutnya, I have a template for you to make your own procedure text. Jadi, di sini ada template atau kerangka yang bisa kalian gunakan ketika akan menyusun satu procedure text. Jadi, dimulai dengan goal-nya, terus ada ingredients and tools-nya, baru bagian ketiga ada steps, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi, ketika akan menyusun teks prosedur, Anda bisa menggunakan template yang ada di sini. Okay students, finally we come to the conclusion. So, we have learned about what is procedure text, the structure, the language features, and the social function of procedure text. Kita sudah belajar tentang apa itu procedure text, struktur teksnya, unsur kebahasaan, serta fungsi sosial dari procedure text. Ada juga beberapa teks atau beberapa
bentuk dari prosedur teks yang sudah kita bahas tadi. Now, you can make your own prosedur teks. Sekarang kalian bisa menyusun prosedur teks sendiri dengan menggunakan template yang tadi. And then, you can show it to your English teacher. Apabila sudah selesai, kalian bisa menunjukkannya pada guru bahasa Inggris kalian untuk dicek. Oke? Okay? Well, to end up our learning today, we will pray according to our needs. Let's pray. Okay, students, thank you for your attention. Remember to stay at home, but if you have to go out, don't forget to wear your mask. Ingat untuk tetap tinggal di rumah, tapi kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Always wash your hands and eat healthy food. Selalu rajin untuk cuci tangan dan makan makanan bergizi. The last but not the least, keep on praying so the situation will be better and you can go back to school as usual. Tetaplah berdoa supaya situasi ini akan membaik sehingga kita bisa kembali ke sekolah seperti biasa. God bless you all. See you. Bye.